Mobil ini dilengkapi dengan mesin berkonfigurasi 4 silinder turbo dengan kapasitas 1991 cc yang dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 245 horsepower dengan torsi maksimum 370 Nm. Dengan mesin tersebut, mobil ini mampu mencapai akselerasi 0 sampai 100 km/jam dengan waktu 6,5 detik. Cukup impresif untuk sebuah SUV. Enggak, Deng. Kita reviewnya enggak kayak gitu. Kayak gini nih. Ya kan? Sunyi banget, kayak hatinya orang jomblo. Tapi, selain sunyi, mobil ini juga seru karena punya 5 mode berkendara. 1. Ada eco. Irit bensin, irit tenaga. 2. Ada comfort. Bensin ditambah, tapi kenyamanannya juga bertambah. Ada lagi sport, bensin ditambah lagi. Larinya ngacir. Nah, kalau sport plus, tenaganya kayak atlet. Tapi bensinnya ditambah lagi. Yang terakhir ada individual. Lo atur sendiri deh maunya gimana. Nah, kalau ngomongin akselerasi, kayak pernyataan gue di awal video tuh, mobil ini cuma butuh 6,5 detik untuk meraih akselerasi dari 0 sampai 100 km/jam. Lo kebayang gak sih 6,5 detik itu sebenarnya seberapa lama? Coba kita lihat contoh-contoh berikut. Sekarang ngomongin kenyamanan, Mercedes-Benz sih udah nggak perlu diragukan lagi. Dean, apa kabar, Dean? Baik, Dean. Ntar gue pakein lu, Dean. Kalau nggak dimarahin orang, ntar ya. Iya, nih. Aduh. Malu udah tidur. Woi. Adi. Jody, apa kabar Jody? Yuk, jalan nih ya.
malah tidur juga. Wah, nggak bener nih orang-orang nih. Dito, Dai. Gua antara kawin atau beli rumah dulu atau beli mobil. Tapi kalau beli rumah, nggak kawin-kawin. Kalau kawin dulu, nggak bisa beli rumah. Tunggu deh, lo apa-apaan ya masuk mobil langsung curhat ya? Sorry, nyaman. Bener kan? Sekarang pindah ke fitur in-car entertainment. Fitur ini di GLC Coupe pol banget. Koneksi ke smartphone-nya gampang. Suaranya juga didukung sama Burmester Surround Sound System. Rasanya tuh kayak penyanyinya ada di belakang gitu. Pol. Buat yang suka bawa barang, bagasinya juga spacious banget. Sayangnya, karena regulasi pemerintah Indonesia mewajibkan adanya ban serep di dalam mobil, sementara nih, di negara asalnya kan mobil ini nggak perlu ban serep karena pakai RFT. Jadi kapasitas bagasinya mesti kepangkas sama ban serep. Tapi nggak masalah lah, anggap aja lagi bawa beras buat bekal di jalan. Nah, yang ini nih, keren banget. Tuh, asik ya, rear view kameranya. Jadi lo nggak perlu khawatir kalau mundur, berasa ada yang bantuin. Ngomongin harga, GLC 300 Coupe ini punya harga off the road 1 miliar 229 juta. Tapi, mobil ini bisa menghasilkan 245 tenaga kuda. Coba bandingin sama harga kuda balap yang harganya bisa mencapai 35 juta. Kalau dikaliin 245 aja nih, totalnya jadi 8,5 miliar. Jadi, harganya masih oke dong. Sekarang masuk ke kesimpulan. Kalau dari segi performa, desain, dan build quality, mobil ini udah gak perlu diragukan lagi. Tapi gue ngerasa mobil ini ada di daerah yang abu-abu. Pertama, dimensinya yang besar sepertinya gak terwakili saat lo masuk ke dalam kabin, dimana gue ngerasa sempit saat berada di dalam. Apalagi kacanya yang berukuran kecil-kecil membuat gue merasa seperti terkurung di dalam. Kedua, mobil ini tuh punya ground clearance yang cukup tinggi. Tapi, secara garis desain, mobil ini lebih identik dengan sedan dibanding SUV. Pertanyaan gue adalah, apakah mobil seperti ini benar-benar dibutuhkan oleh kaum urban? Atau ini hanyalah sebuah representasi dari sebuah lifestyle yang dieksekusi secara sempurna oleh Mercedes-Benz? Yang bisa menjawab pertanyaan gue, mungkin cuman lo. Jadi, lo tentukan sendiri jawabannya.